Sudarlun kapal penyeberangan yang menghubungkan daratan Aceh di bagian pantai barat dan selatan Aceh ke Pulau Simelu, Kabupaten Simelu, beroperasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal itu menyusul kondisi cuaca cerah di wilayah ini. Bagi calon penumpang di wilayah pantai barat dan selatan Aceh yang hendak ke Simelu dapat memilih pelabuhan penyeberangan yang diinginkan. Sebab saat ini sudah 4 pelabuhan yakni Pelabuhan Calang di Aceh Jaya, Pelabuhan Kuala Bubun di Aceh Barat, Pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan dan Pelabuhan Singkil di Aceh Singkil membuka jalur pelayaran ke Pulau Simelu. Sementara itu untuk kapal laut yang beroperasi di lintasan penyeberangan ini yakni kapal feri KMP Teluk Sinabang dan KMP Labuan Haji serta KM Sabu Nusantara. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.